Ada apa, bagaimana cara bersyukur pada Allah? Ada orang buat kenduri, ada orang sebut alhamdulillah. Syukur ini dia ada dua. Ada hakikat syukur, hakikatu syukri, dan lafzul lafaz, lafaz syukri, lafaz syukur. Neh. Neh, macam sembahyang. Sembahyang ni dia ada pekerjaan sembahyang dan dia ada niat sembahyang. Lafaz niat sembahyang. Lafaz niat mudah sekali. Kita berdiri atas tikar sembahyang, usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Tu lafaz. Nah, bermakna orang tu nak sembahyanglah pada goliknya. Tak ada orang dia duduk berdiri tu usolli bur tembau. Nah, ha. Dan semayang yang sebenarnya iaitulah takbir, qiyam, fatihah, rakaat, sujud dan seterusnya. Maka begitu juga syukur. Lafaz syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah, tu lafaz. Tapi hakikat syukur, kita gunakan segala nikmat yang Tuhan beri untuk membalas jasa Allah. Ataupun untuk agama. Itu panggil orang ni bersyukur. Allah beri dia mata, maka tanda syukur bukan saja alhamdulillah. Dia tengok mata tu orang ngajar, tengok hadis. Nah, maka dia syukur nikmat mata. Nah, ha, tapi tak tengok maknanya duk tengok orang puang, tak gis juga tak tengok Quran, tengok apa pergi tang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang tak angin nikmat syukur mata. Tuhan beri dia harta sebahagian diinfak fi sabilillah. Dia telah syukur nikmat harta. Bukan dengan lapah sahaja. Lapahnya hanyalah sebagai nak sebutan untuk menterjemahkan akan amalan. Sama macam orang bertaubat, dia tak kata aku taubat, aku taubat, aku taubat, tapi menyesal, berhenti buat dan berazam tak membuat. Bertaubat dah sunat pula, apa tu lapas, sunatlah lapas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.